Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Ahmad Zahid sudah berusaha dapatkan pengampunan penuh Najib, kata Ahmad Maslan. Berita tergempar hari ini dipetik dari Sinar Harian. Pontian, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah berusaha sebaiknya bagi mendapatkan pengampunan penuh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Kata ahli MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Menurutnya, UMNO kini memberikan tumpuan terhadap usaha mendapatkan pengampunan penuh bagi Najib yang masih mempunyai peluang. Petang ini juga Ahmad Zahid akan menjelaskan segala usaha yang dilakukan di hadapan 191 Ketua UMNO Bahagian, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri, Exo-Exo Wanita, Pemuda dan Puteri Bahagian di Dewan Tunusin On, Pusat Dagang Dunia, katanya.